Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pelajaran tafsir kita untuk tahun 5. Dalam pelajaran yang keempat, tajuknya adalah balasan berbuat baik dan berbuat jahat. Cuba kita tengok dalam muka surat 15. Anak-anak semua boleh buka muka surat 15. Tengok ayat dan terjemahannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 160, man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Surah Al-An'am ayat 160, artinya sesiapa yang membawa amal kebaikan pada hari kiamat, maka baginya balasan 10 kali ganda dari kebaikan yang sama dengannya. Dan siapa yang membawa amal kejahatan, maka ia tidak dibalas melainkan kejahatan yang sama dengannya. Sedangkan mereka tidak dianiaya, yakni yang dirugikan. Baik, tadi kita dah baca ayat surah Al-An'am ayat 160 beserta dengan maknanya. Baik, sekarang boleh buka muka surat 16. Dalam muka surat yang ke-16 ini, kita sama-sama lihat tafsiran ayat surah Al-An'am. Ayat ini menjelaskan bahawa pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala sangat adil. Siapa di antara manusia yang datang membawa amal kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan pahala 10 kali ganda. Siapa yang buat baik, Allah balas 10 kali ganda. Umpama awak bawa RM1, kemudian sampai sekolah awak derma, tiba-tiba ada orang lain bagi awak RM10, maka digandakan RM1 tadi menjadi RM10. Okey, kita sambung. Dan sesiapa yang membawa amal perbuatan buruk, yakni kejahatan, maka Allah akan memberi pembalasan setimpal dengan kejahatannya. Sama juga, yang baik dibalas 10 kali ganda, yang jahat dibalas 10 kali ganda juga. Allah SWT menjatuhkan hukuman dengan sangat adil. Mereka melakukan kejahatan tidak akan dilipat gandakan dosanya dan akan menerima hukuman setimpal dengan dosa yang dilakukannya sahaja. Allah memerintahkan kita supaya memperbanyakkan amalan baik dan meninggalkan amal buruk. Allah juga mengurniakan ganjaran kepada umat Islam, yakni umat manusia yang sentiasa berbuat baik dan melakukan amal, melakukan ibadah dengan keimanan serta ketulusan hati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersifat Maha Adil, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi dekat sini tafsiran ayat ini nak bagi tahu pada kita, jika kita buat amal yang baik, Allah akan balas 10 kali ganda. Tapi jika kita buat amal buruk, Allah tak balas 10 kali ganda, tapi Allah akan beri hukuman yang setimpal dengan apa yang telah kita buat jahat tadi itu. Okey, boleh faham? Okey, baik. Tengok muka surat yang ke-17, Allah SWT memberi balasan yang baik dan dilipat gandakan, bukan setakat 10 kali ganda, malahan tidak terhitung ganda sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat yang ke-38. A'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu wa yazidahum min fadlih, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Surah An-Nur ayat 38. Artinya, mereka sebaik-baik balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan menambahi mereka lagi dari limpah kurnianya. Dan sememangnya Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendaki dengan tidak terhitung. Itu dia. Kalau tengok daripada ayat ni, Allah akan bagi sebanyak mana yang Allah nak bagi. Jika kita buat kebaikan, bukan 10 saja, malah Allah gandakan 2, 3, 10 kali ganda, 20 kali ganda, 30 kali ganda Allah akan beri. Kita lihat saja pada bulan ini, dalam malam Lailatul Qadar, di siapa dapat, Allah gandakan beribadah seperti 1000 bulan. Okey, baik. So, kita tengok pula contoh amal soleh. Contoh-contoh amal soleh, amal kebaikan, amal ibadah yang kita boleh lakukan. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taat dan patuh kepada kedua ibu bapa. Yang ketiga, berbuat baik kepada sesama manusia. Yang keempat, menjaga kebersihan sekalian alam. Senantiasa bersedia untuk melakukan amal kebajikan. Itu adalah contoh-contoh
amal-amal soleh, amal kebajikan yang boleh kita lakukan. Okey, kita teruskan dalam muka surat yang ke-18. Dalam muka surat 18 ini adalah erti perkataan. Erti perkataan ini kamu boleh baca sendiri, tengok perkataan dan ertinya. Man maksudnya siapa, ja'a maksudnya yang telah membawa, dan bil hasanah amal kebaikan, falahu maka baginya, asyru 10 kali ganda, amsalihah yang sama dengannya. Okay, itu antara erti-erti perkataan lah, kamu boleh baca sendiri sehingga akhir. Okay, kita teruskan dalam muka surat yang ke-19. Dalam muka surat yang ke-19 menyatakan asbabun nuzul ataupun sebab turun ayat surah ini. Cuba baca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu anin nabi qala siyamu salasati ayamin min kulli syahri siyamu dahri wa ayyamul bidhi sabihatu 13 wa 14 wa 15. Rawahu An-Nasa'i, hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Mafhumnya daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan puasa 3 hari pada setiap bulan, maka ganjarannya seperti ia melakukan puasa penuh selama setahun. Begitu juga orang yang berpuasa pada hari-hari putih, iaitu hari 13, 14 dan 15 pada setiap bulan. Jadi sehubungan dengan itu, Allah menurunkan ayat 160 daripada surah An'am ini sebagai membenarkan dan mengesahkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Jadi hadis ini telah dibenarkan oleh ayat Al-Quran yang Allah sebutkan dalam surah Al-An'am tadi. Itulah antara sebab turun ayat ini. Baik, itu sebab turun ayat. Cuba kita tengok yang terakhir sekali dalam muka surat yang ke-20. Kita boleh sama-sama tengok pengajaran ayat. Dalam pengajaran ayat, katanya ada 7 pengajaran yang boleh kita pelajari. Yang pertama, setiap perbuatan baik akan mendapat ganjaran pahala yang berganda-ganda. Okay. Yang kedua, setiap perbuatan jahat akan mendapat dosa serta balasan yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan. Yang ketiga, kita digalakkan melakukan amal perbuatan baik dan meninggalkan segala perbuatan buruk, yakni kejahatan, sebagai bekalan menuju ke jalan akhirat. Tinggalkan perkara-perkara yang jahat, buat benda yang baik banyak. Yang keempat, dunia adalah tempat manusia mengumpul pahala dan melakukan amal ibadah dan perbuatan yang baik. Okay, dunia bukan tempat untuk membuat segala jenis maksiat. Okay, anak-anak. Okay, yang kelima pula, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui segala apa yang dilakukan oleh manusia, sama ada baik ataupun buruk. Yang keenam, Allah mengasihi hamba-hambanya dengan hanya membalas kejahatan yang dilakukan tanpa menggandakan balasan akhirat nanti. Yang terakhir, pengajaran yang kita boleh dapat daripada ayat ini, setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang hamba akan menghapuskan dosa atau kejahatan yang dilakukannya. Okay, maknanya perbuatan jahat yang kita telah lakukan, kita nak hapuskan perbuatan jahat tersebut dengan kita melakukan kebaikan. Okay, itu sahaja pengajaran ayat untuk surah Al-An'am ayat 160. Jadi itu sahaja pelajaran kita untuk hari ini. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akan jumpa lagi insyaAllah, mungkin dalam tajuk ini dan ataupun tajuk yang seterusnya, pelajaran yang kelima, dan mungkin juga dalam subjek yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.